Dan ini ngerti ini namanya apa? Stop. Ini namanya besi. Nah, ya. Tapi setiap besi ada namanya. Ini namanya apa? Tali. Tapi setiap tali ada namanya, tergantung tempatnya masing-masing. Kalau di kolor namanya tali kolor. Kalau di kaos namanya tali kaos. Dan tali-tali yang lain, ya kan? Ini tali ini namanya prusik. Prusik. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau kita melakukan rappling, yaitu namanya prusik rappling. Kita di pohon, kita naik terus turun. Kalau ini nanti kita turun tebing, kita nggak gunakan prusik. Kita hanya menggunakan ini. Ini namanya apa? Ini namanya besi. Setiap besi ada namanya, tergantung tempatnya masing-masing. Ini namanya karabiner, skruget. Skruget. Nah, mengapa namanya karabiner skruget? Karena ada skru. Nah, karabiner skruget. Kalau yang ini namanya nggak ada skruknya ini. Namanya bukan karabiner, tapi Evernew. Wah, namanya sulit-sulit ya. Nah, namanya Evernew. Terus, kalau yang ini namanya apa? Ini juga besi. Ini bentuk angka berapa? 8. Bentuk angka 8, bahasa Inggrisnya apa? Figure X. Ah, yalah. Maklum ilah Jawa, ini X piye ya. Ini namanya figure X. Dan ini namanya apa? Tali. Tali. Yang seperti saya katakan tadi, setiap tali ada namanya. Ini namanya weaving. Ya, weaving. Kok dinamakan weaving? Karena ini namanya tali jiwa. Keselamatan kita ada di tali ini. Tali jiwa, jiwa kita. Keselamatan di tali ini. Dan kekuatan tali ini berapa? Lebih dari 1 kintal. Bahkan bisa 1 ton kuat ini. Maka dari itu kalau kita udah di tali webbing, tali jiwa ini, jangan takut. Karena berat badan kita untuk adik-adik mungkin maksimal 50 kilo. Nggak sampai kan? Kalau yang ini lebih dari. Ya itu ya. Terus ada tali lagi. Nah, ini tali. Ini namanya juga tali. Ini namanya karmentel. Tali karmentel. Ya tahu nama-nama alat? Oke, untuk dari alat-alat tadi bisa dimengerti? Bisa. Ah. Cara penggunaan alat ini nanti saya praktekkan cara menalinya. Terus juga untuk cara menalinya kita langsung praktek aja. Karena ini talinya ada banyak. Pegang satu persatu. Lihat saya sambil lihat yang enggak pakai alat, lihat temennya ya. Lihat temennya, gini. Sama satu-satu. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Belum. Ini pernah? Satu-satu. Nah. Nih. Ambil satu-satu. Ambil gratis. Gratis. Awas. Udah?